kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa The Second Branded yang pastinya semuanya Oke, cek badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolong ya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review The Second Branded-nya. Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di-skip-skip videonya ya supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja? Ini dia. Wow, kakak bunda, hari ini aku ada 4 tas ya. Di sini keren-keren banget edisi hari ini. Yang pertama aku punya Dior Saddle, tapi ini yang ukurannya size kecil, kakak bunda, lucu banget dibuat dipakai sling bag ya. Lalu yang kedua aku punya dari Chanel. Ini ada Chanel Gabriel yang kroko, kakak bunda. Wow, cakep banget ya. Terus yang ketiga aku punya LV, ini LV Ursula ya, kakak bunda. Dia yang LV-nya multicolor yang warna black ya. Dan yang terakhir kakak bunda, aku punya dari LV juga berbahan pattern leather ya. Oke kakak bunda, tolong diperhatikan ukuran ya, karena aku akan spill di awal. Aku mulai dari yang pertama. Di sini aku punya LV yang berbahan pattern leather. Untuk ukurannya dia panjangnya 40. Bentar. Panjang 40, tingginya 23 ya. Panjang 40, tinggi 23. Oke, kita lihat dulu. Ih, lucu kakak bunda nih, lihat. Dia bahannya bahan pattern leather ya, terus warnanya warna marun. Kalau dipakai dia model tenteng, aduh mewah banget ya kakak bunda. Dia dipakai shoulder bag juga bisa ya, dipakai shoulder juga bisa. Terus ini dia tidak ada tali panjang ya kakak bunda, karena memang tidak ada pengaitnya. Tidak ada pengait tali panjang, jadi memang dia modelnya tenteng atau handbag saja seperti ini ya. Oke, aku langsung spill. Kakak bunda perhatikan ya, ini untuk bagian depan, aduh bahannya bagus banget. Pattern leather itu kulit asli ya bun, kulit asli, tapi dia dilapisi atau seperti dilaminating sehingga dia kelihatannya kakak bunda glossy, supaya apa? Lebih awet ya, apalagi kalau misalnya kayak perempuan tuh kan kadang kukunya panjang suka kegaret gitu kakak bunda. Ini aman ya, aman ya, dari apa, baretan-baretan gitulah kakak bunda ya. Terus di sini dia LV-nya LV monogram, ini untuk bagian depan, sudut persudutannya dia masih aman ya. Dan biasanya kalau si apa namanya suka ada lipatan-lipatan ya, kalau ini sih masih aman sih kakak bunda ya. Bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutannya dia aman. Kakinya ada 4 ya bun, kakinya ada 4, masih aman semua. Dan ini masih ada plastikannya gitu ya buat awet. Terus bagian top handle-nya juga dia masih aman ya kakak bunda. Warnanya cakep, ini warna marun keunguan gitu ya. Bagian luar excellent condition. Aku lanjut ke bagian dalam, ini tinggal ditarik aja zipernya, tinggal ditarik ya kakak bunda ya. Nah tinggal ditarik dia seperti ini. Nah, tarikan zipernya dia aman ya kakak bunda, tarikan zipper dia aman. Oke. Nah untuk bagian dalamnya kakak bunda perhatikan ya, dalamnya dia ngeplong banget ya, bagian dalam dia ngeplong, masih aman, sudut persudutan aman ya kakak bunda. Tuh dia ngeplong, terus di sini ada 1-2 pocket lengkap dengan pertek-tekannya Louis Vuitton Paris Medina Made in France ya. Terus kalau nggak salah yang ini juga dia lengkap dengan number seri ya kakak bunda, ada number serinya di sini ya, seri SP 0096 biasanya tuh udah tembus ya. Coba kita cek dulu ya kakak bunda ya, untuk number serinya. SP0096 udah tembus ya bun, udah tembus dia number serinya, tembus di bulan September tahun 2006 in France ya. September 2006 in France ya, sudah tembus ya bunda sayang ya, sudah tembus tahun 2006 ya. Super cakep kakak bunda ya. Terus kita coba lihat lagi ya, ini sudah ada. Itu harganya orang jual berapa? Ada yang jual 8 juta, ada yang jual 9 juta. Namanya itu adalah Wilshire GM Vauvis Vernis Poche ya kakak bunda, second dari si LV ya. Harganya paling murah 7 juta ya. Kalau ada yang mau ya kakak bunda, cakep. Dia bahannya bahan pattern leather ya, memang dia modelnya kaku seperti ini, tapi ini aman ya kakak bunda, buat dipakai kerja juga keren ya. Terus bagian dalamnya dia ngeplong banget kakak bunda. Made in France sudah tembus ya SP di tahun 2006 ya kakak bunda. Kalau ada yang mau ya, aku kasih harga terbaik aja ya untuk si LV ini. Aduh keren loh, cakep kakak bunda ya. Berapa ya, aku kasih di 690 aja. 690 pattern leather, secondnya orang jual 7 juta, aku kasih 690 aja ya. Kalau bunda yang mau bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke, yang kedua kak bunda, aku punya dari Chanel. Ini ada Chanel Gabriel kak bunda.
Untuk ukuran dia panjangnya 24, panjang 24, tingginya 16 ya. Panjang 24, tingginya 16. Oke. Chanel Gabriel. Oh, keren Kak Bunda. Ini yang bahannya kroko. Aku punya beberapa tuh Chanel Gabriel yang dia bahannya lambskin yang lembut. Nah, kali ini aku kedatangan si Gabriel yang bahannya itu adalah kulit kroko dan ini juga mewah banget Kak Bunda lihat ya. Kulitnya kulit asli ya, tipenya dia yang kroko. Bagian zipernya dia sudah ada tag Chanel ya, keren banget. Terus kalau Gabriel itu memang rantainya itu seperti ini Kak Bunda ya tuh. Jadi dia double rantai gitu ya. Dipakainya model sling ya Kak Bunda, keren tuh, cakep ya. Dan ini kalau buat dipakai jalan-jalan gitu ya, mewah Kak Bunda ya, buat dipakainya sling aja ya. Oke, aku langsung spill. Kak Bunda perhatikan ya tuh, kulitnya bagus, kulit asli berbahan kroko ya Kak Bunda. Ini untuk bagian depannya masih aman banget, nanti aku bantu balsemin lagi. Lalu untuk bagian sampingnya, bagian belakang, bagian samping ya, bagian bawah sudut persudutannya dia aman ya Kak Bunda, nggak ada yang crack. Terus kalau siapa namanya Chanel Gabriel tuh pasti dia talinya dua warna ya Kak Bunda, ada yang warna gold atau ada yang warna silver seperti ini. Kenapa warnanya dua itu memang dari sananya ya Kak Bunda. Nanti kalau Kak Bunda terima tasnya, Kak Bunda boleh cek sendiri di counter atau di webnya ya, dia warnanya memang selalu dua ya, sama dengan Chanel 19 juga seperti itu. Jadi dia punya two tone, ada yang black hardware atau silver hardware dengan warna yang gold ya Kak Bunda ya. Nah ini tali rantainya juga dia mix dengan kulit, masih tergolong sangat aman ya. Terus Kak Bunda perhatikan di bagian atasnya pun dia sudah ada stud Chanel dan warnanya sama dengan warna rantainya ya, black hardware sama dengan gold hardware ya. Oke, bagian luarnya excellent condition ya Kak Bunda. Aku lanjut ke bagian dalam. Ini tinggal ditarik aja zipernya. Nah, tarikan zipernya aman ya. Keluarkan dulu isiannya. Tarikan zipper aman. Bagian dalamnya dia masih bersih ya. Bagian dalam masih bersih, lihat masih bersih. Dia warna hitam berbahan kain. Di sini ada 1-2 pocket. Di bagian belakang lengkap dengan satu rompet zip. Zipernya sudah Chanel. Tarikan zipernya aman ya, Bun. Tarikan zipper aman. Bagian dalamnya masih bersih ya. Bagian dalam masih bersih. Terus ini tuh ntar, oh ini sudah ada pertek-tekannya. Wih, made in Italy ya Bun, channelnya made in Italy ya, made in Italy, Italiano ya. Terus ini dia lengkap dengan mainan-mainannya ya, ini untuk apa, dompet Kak Bunda. Terus yang ini ada, sebentar ya Kak Bunda, ini ada holo di mana? Ada hologramnya juga, sudah made in Italy, lengkap juga dengan hologramnya. Ini Kakak Bunda gercep wajib ambil. Oh iya, dia agak ke dalam ya Kak Bunda, bentar. Hologramnya seri 20 ya, lengkap dengan hologram seri 20, made in Italy vintage ya Kak Bunda. 10, 20, 30, 50 vintage ya, ini seri 20. Mana tadi? Ya Kak Bunda ya, nih. Oke, di dalam ya Kak Bunda, di dalam pocket made in Italy. Coba kita cek dulu untuk harga ya. Untuk harganya, wih Kak Bunda, lihat secantik itu ya Chanel Gabriel yang kroko. Harganya udah puluhan juta Kak Bunda ya. Oke, kalau ada yang mau Kak Bunda, aku kasih harga terbaik aja ya. Chanel kroko ini jarang ada loh Kak Bunda. Sekalinya ada langsung rebutan, karena ini lucu banget ya, berbahan kroko. Terus habis itu apa namanya, bagian luar kulit-kulitannya semua masih aman, tali rantainya dia masih aman ya. Terus abis itu zipernya sudah Chanel, dalam bersih, madenya Itali, lengkap dengan hologram seri 20 ya. Super jackpot ya Kakak Bunda ya, harga puluhan juta. Kalau ada yang mau ya Gabriel, aku kasih the best price ya. Gabriel di harga 770 aja, 770 Kakak Bunda. Gabriel biasanya udah jual 1 juta, aku kasih 770 aja ya. Kakak Bunda yang mau bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke, Kakak Bunda, sebelum aku lanjut ya ke tas berikutnya, jangan lupa untuk diorder balsam untuk perawatan tas-tas kulit, harganya Rp75.000 aja. Selain dia bagus untuk membersihkan dan melembabkan, dia juga bagus untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri. Jadi kalau Kakak Bunda ada yang mau, mumpung persediaan masih ada, boleh banget langsung kerja WhatsApp ke admin. Oke, yang ketiga Kak Bunda, aku punya dari Dior Saddle ya, ada Dior Saddle. Untuk ukurannya dia panjangnya 23, panjang 23, tinggi 17 ya. Panjang 23, tinggi 17.
Lucu kalau Bunda ini Dior Sandal yang kemarin cari-cari Dior Sandal ini yang ukurannya small tapi dia masih bisa solder ya, masih bisa disolder. Tapi kalau menurut aku ini lebih cantik kalau misalnya kakak Bunda sling. Ah, dia bisa disling seperti ini, lucu kakak Bunda tuh ya. Keren kan kakak Bunda, jadi dia bisa model sling atau misalnya kakak Bunda mau tenteng atau mau kakak Bunda solder juga cakep ya. Dia lengkap dengan tali panjangnya, lengkap dengan tali pendeknya ya. Tenang kakak Bunda, handphone besar masih muat ya kakak Bunda, jadi nggak usah khawatir ya. Tuh keren loh, lucu loh kakak Bunda. Ih keren banget ya. Kan ada yang satu lagi size 30-an, kalau ini yang size nya agak lebih kecil ya, 23 ke 24 ya, selisih berapa senti lah kakak Bunda ya. Oke, aku langsung spill. Kakak Bunda perhatikan ya, bahannya cakep banget. Ini bahan kanvas ya, full kanvas. Apalagi kalau Dior Sandal itu kakak Bunda kanvasnya best banget karena dia tebel, tebel ya kakak Bunda. Terus dia nggak kaku juga. Terus kakak Bunda perhatikan dia sudah signature Dior, Dior, Dior dan dia sudah presisi ya. Kakak Bunda perhatikan fetter-fetternya semua aman. Terus bagian tengahnya ini dia bahannya bahan kulit ya, kulit asli dan dia sudah ada logo D besar sekali di situ ya. Ini D dan besinya besi bakar ya Bun, jadi nggak takut korosi, nggak takut karatan, ini masih sangat aman banget ya. Oke, kakak Bunda perhatikan ini untuk bagian depan ya, fetter masih aman. Bagian samping dia memang ada lipatan seperti itu. Bagian belakang dia lengkap dengan satu poket berbahan kain. Bagian samping, bagian bawah sudut persudutan aman ya, fetternya nggak ada yang kikis, nggak ada yang robek. Talinya lihat ya kak Bunda, dia sudah CD Christian Dior, Christian Dior. Biasanya kalau yang kecil, kalau nggak D doang atau C doang. Kalau ini udah ada CD Christian Dior. Terus top handle-nya dia kulit ya kak Bunda. Terus tali panjangnya juga dia lengkap. Tali panjang dia bawaan ya, tali panjang bawaan. Tuh, dia sudah tag-nya Christian Dior ya, Christian Dior, Christian Dior. Dan di baliknya juga dia sudah signature Dior. Kalau pakai tali panjangnya, kakak Bunda mau pakai yang ini juga cantik, pakai yang ada tulisan juga cantik. Jadi dia bisa dual look ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian dalam dia lengkap dengan satu ruang bermagnet ya Bun, bermagnet. Kiri kanan magnetnya pakem banget ya, bermagnet. Oke, kita lihat untuk bagian dalam ya. Bagian dalam kakak Bunda perhatikan sudut-sudut aman. Di sini dia sudah Dior-Dior. Terus kakak Bunda perhatikan untuk bagian dalam masih bersih ya Bun, masih bersih, dia ngeplong aja. Terus di sini sudah ada tag Christian Dior Paris made in Italy ya. Christian Dior Paris made in Italy tinta emas dan tak ketinggalan dia lengkap dengan number serinya. Ya, lengkap dengan number serinya. Oke. Okay. Kakak Bunda ya. Nah, ini kalau masuk handphone ya kak Bunda, handphone Pro Max muat ya, handphone Pro Max muat, jadi tenang aja, nggak mungkin kekecilan kak Bunda. Handphone Pro Max 2 lagi masih masuk ya. Oke, kita coba cek dulu kak Bunda untuk tas yang satu ini. Wih, ini yang sedel yang ukuran aku ya, 52 juta bun, ini untuk harga yang baru, mungkin second sekitar 30 ya. Gercep ya Bun, ini jarang ada yang ukuran small ya. Oke, handphone besar masih masuk Bunda, tenang ya. Kalau ada yang mau kalau Bunda aku kasih harga terbaik. Ini tali panjangnya masih lengkap ya, terus dia sudah CD tulisannya, kanvasnya tebel, magnetnya kenceng, terus made innya Italy, lengkap dengan number seri, harga 52 juta ya. Aduh, berapa ya aku kasih. Kalau kakak Bunda ada yang mau ya, selengkap ini aku kasih berapa? Biasanya sedel aku udah 1,2, 1,1. Yang ini aku kasih 850 aja. Wow, kakak Bunda nggak sampai 900. 8,5 udah paket komplit, lengkap dengan number seri ya. Kakak Bunda yang mau bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, yang terakhir. Nah, kakak Bunda yang terakhir ini aku punya dari si Elvi. Ini namanya adalah Elvi Iya benar kakak Bunda, nama itu adalah Louis Vuitton Ursula ya, Louis Vuitton Ursula. Oke, kita cek dulu untuk ukurannya. Panjangnya dia 44, ini lumayan besar ya kakak Bunda. Panjang tingginya 27, panjang 44, tinggi 27. Keren banget kakak Bunda nih, Elvi multicolor Ursula ya.
Tuh kalau dipakai dia looknya seperti ini ya. Buat kakak bunda mungkin ada yang suka warna multicolornya putih, ada yang suka multicolor hitam. Nah kalau misalnya kakak bunda belum punya yang LV Ursula multicolor warnanya hitam, ini wajib punya kakak bunda ya, karena jarang banget ada ya. Tuh keren loh kakak bunda nih ya, dipakainya super duper mewah. Dan dia hanya model shoulder aja ya, modelnya hanya shoulder, dia tidak bertali panjang ya. Jadi kalau dipakai dia looknya kurang lebih seperti ini ya. Oke, aku langsung spill. Kakak bunda perhatikan ya, aduh ini mantap banget, kokoh kakak bunda, bobotnya kulit mantap kakak bunda ya. Kakak bunda perhatikan kulitnya udah mateng ya, warnanya warna coklat mateng, kulitnya sudah mateng. Terus bagian sampingnya itu kayak ada apa namanya, serutannya ya, serutannya. Terus bagian tengahnya dia sudah ada logo Louis Vuitton Paris. Ini masih aman banget, sudut persudutannya aman ya. Tuh sudut persudutan aman, stud-studnya dia sudah Louis Vuitton ya. Ini untuk bagian depan, bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, lihat masih aman, kulitnya masih bagus, kulit matang. Jahitannya berwarna kuning dan sudah miring-miring. Ini untuk bagian atasnya, top handle-nya juga dia masih aman ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian dalam dia seperti ini kak bunda ya, dia sudah emboskan Louis Vuitton Paris, tinggal dipencet aja. Bentar ya, aku karena satu tangan bun jadi agak, coba deh dibuka kancingannya. Bentar ya bun, karena satu tangan tuh agak repot. Nah. Oke, banyak isinya. Nah ini kalau nggak diisi ya bun, kalau nggak diisi dia tuh ya dia melehoi kalau nggak diisi ya. Oke, nah ini udah dibuka ya kak bunda, tuh dibuka bagian dalamnya dia seperti ini, nggak ada zipper ya bun. Gak ada zipper, dia bagian dalamnya ngeplong. Bahannya ini bahan suede berwarna abu-abu. Dan ini masih bersih loh, masih bersih ya, lihat sudut-sudut aman, sudut-sudut aman masih bersih. Di sini ada satu ruang ya, satu ruang, dua ruang, tiga ruang ya, gak ada zipper. Terus di sininya kalau bunda dia sudah ada pertek-tekannya Louis Vuitton Paris, dia stem ya kalau bunda, Louis Vuitton Paris made in France, dia modelnya model stem. Terus di sini dia lengkap dengan satu ruang berkancing, kancingannya sudah LV ya, kancingannya dia aman ya, kancingannya dia aman. Terus dia lengkap dengan number seri ya kalau bunda ya, number serinya sebentar. Wow, number serinya kulit ya bun, number serinya kulit ya, sebentar nih kalau bunda, number seri kulit ini serinya, wih seri SP0076, seri SP0076 ya bun, tuh ya seri SP0076 di dalam poket belakang ya. Oke, coba kita cek dulu ya kalau bunda untuk tas ini, SP0076 ya, sudah tembus ya bun di minggu ke-38 di tahun 2016 in France. Dia tadi made in France nya itu stem ya bun ya, model stem kakak bunda. Wih, udah tembus loh kakak bunda, minggu ke-38 tahun 2016, karena 2024 ya, berarti mau hampir 8 tahun lah ya kakak bunda. Tuh ih cakep banget ini mah, cakep banget tuh, keren keren. Ini bobotnya juga lumayan kakak bunda ya. Namanya itu adalah LV Louis Vuitton Ursula. Harganya wow, harga secondnya 14 juta bun, harga secondnya 14 juta. Aku bilang ini sudah otentik ya, aku bilang ini sudah otentik ya, LV Ursula harga 14 juta ya, jarang nemu. Satu, kenapa bahannya, bobotnya kakak bunda, ini keren banget ya. Terus stud-studnya semua sudah LV. Terus kulitnya dia kulit asli, kulit matang. Terus stem ya, made in France nya dia stem, kancingannya sudah LV, dan dia lengkap dengan number seri SP, sudah tembus tahun 2006 ya. Oke, okay, kak bunda aku kasih harga terbaik ya, aku kasih harga terbaik gercep ya kak bunda. Wih sekeren ini loh, kapan lagi ya, harga second 14 juta buat yang mau aja kak bunda ya. Ini kalau nggak kedapatan aduh bener-bener rugi kak bunda, karena ini jarang ada LV Ursula ya. Dan aku yakin ini sudah otentik, karena nggak pernah dengar LV Ursula ada, dan ini semuanya ciri-cirinya sudah sama dengan di web, yang harga secondnya 14 juta ya. Buat yang mau ya kakak bunda, sekeren ini, cakep tebel ya kakak bunda. Aduh LV Ursula, aku kasih LV Ursula di 1,2 aja, 1,2 juta. Aduh kakak bunda gak kaleng-kaleng, harganya hanya 1,2, gercep ya kakak bunda yang mau bisa langsung screenshot 123 123 123.
Kakak Bunda ya, terima kasih Kakak Bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Jangan lupa juga untuk di order balsem ya. Untuk perawatan tas kulit harganya Rp75.000 masih ready ya. Dan kalau ada yang mau pesen tas-tasnya, balsemnya, boleh banget langsung di WhatsApp ke nomor admin di 0857 1123 6743 ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam.